coba bertanyakan ke tingkat BKD-nya. Mengingat kuota yang diberikan ini terlalu minim, tapi jawabannya adalah berkaitan dengan anggaran daerah. Ya, jadi ini artinya kita kan ingin sejalan, bukan berarti kita mau terlalu memasuki atau mencampuri urusan kedinasan atau pemerintah setempat, tetapi setidaknya kita bisa bersinergi begitu. Itu yang kami diskusikan sama Bunda Nurbaiti waktu berkunjung ke Raha. Jadi kami masuk secara kekeluargaan pertanyaan itu, ya kuota terkait anggaran 75 orang. Yang jadi pertanyaan dasar saya, terkait kesempatan yang diberikan secara besar-besaran secara nasional oleh pusat, atau yang telah diperjuangkan secara undang-undang oleh bapak-bapak di pusat sana, bagaimana dengan syaratnya kan harus tes. Ya, skema yang dibentuk oleh BKN itu syaratnya harus tes. Sekarang bagaimana mau tes kalau misalnya jurusannya tidak ada, itu satu. Selanjutnya misalnya taruhlah sudah bisa tes. Tetapi ketika tes misalnya kuotanya kan 75, terusnya misalnya ini sambil contoh misalnya 100 lah, nggak usah sebut ribuan, misalnya 100. Terusnya lebihnya yaitu yang 25 lebih itu mau kemana? Misalnya dia tidak lolos di jatah 25 orang itu, nantinya dia di pendidiknya kemana? Misalnya ke paruh waktu, taruhlah jatuhnya ke paruh waktu. Nah, berdasarkan juga yang kami pertanyakan, katanya paruh waktu SMA itu tidak tes. Skemanya begitu, SMA tidak tes, tapi dia dimasukkan ke paruh waktu. Nah, di paruh waktu ini, kami pada kesempatan ini mau bertanya, bagaimanapun bapak-bapak adalah perancang undang-undang untuk semua yang kami pertanyakan ini. Nah, sekarang kalau berbicara plus minusnya terkait dengan posisi pada akhirnya teman-teman lama menunggu dan diuntungkan dengan adanya undang-undang kesempatan tes mulai dari SD sampai dengan sarjana bagi para honorer yang terdaftar di tahun 2022 itu. Nah, terkait paruh waktu ini, terkait pendanaannya, yang saya dengar di sini, ketika kami berkunjung ke BKD, itu jawabannya bahwa itu adalah APBD, dianggarkan di APBD. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan APBD yang lagi merosot? Gitu? Tentu susah. Artinya kita mau berbicara takutnya kayak mau mencampuri urusan pemerintah. Tetapi yang mengatur kami kan gitu. Tapi ketika kami tidak berbicara, kami juga kan manusia. Kami juga kan punya logika. Kami juga kan punya pendidikan. Sehingga kami mempertanyai itu. Bicara kerja, kesempatan kerja, kita bisa dibilang sama, bahkan lebih. Untuk di Kabupaten Muna, itu yang bekerja dalam sebuah kantor, kalau bicara kantor besar itu pada umumnya rata-rata di daerah itu adalah dikut. Saya bicara mohon maaf bagi pemerintah yang mendengar live ini. Nah, itu sudah banyak kan yang honorer yang bergerak, karena sudah banyak yang pensiun. Sekarang taruhlah pemerintah dengan sikapnya bahwa dia mengedepankan tes-tes yang mengandalkan kemampuan, tetapi pada akhirnya kan kita ada banyak kemudahan-kemudahan, terutama juga para honorer banyak dapat afirmasi terkait itu skema yang dibentuk oleh BKN, alhamdulillah. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan keterbatasan kuota dikarenakan anggaran ini? Mau dikemanakan yang ditetapkan 75 orang ini? Kira pantak bayu ya. Untuk Mukaryawati ini pertanyaan benar sekali, dan itu yang kita tanyakan. Memang kita punya keterbatasan anggaran, tetapi semuanya tetap akan diterima dengan tadi ada mekanisme bahasa kami parkir dulu di paruh waktu. Nanti saatnya penuh waktu udah kosong, yang paruh waktu langsung bisa diangkat menjadi penuh waktu. Kami sih udah menekankan tidak ada prosedur penapisan ulang, pokoknya tinggal proses lanjutan aja, kayak naik kelas 1, naik ke kelas 2, kelas 3 tuh gak perlu ada tes lagi. Kalau tadi ada pernyataan SMA tidak ikut tes, saya izin, semua harus daftar, karena mereka yang tidak daftar pintunya cuma satu, untuk cuma mendaftar.
bahwa hasil tesnya minta maaf jelek, nggak ada masalah. Pokoknya memang ini adalah program afirmasi, tapi syaratnya harus daftar. Kalau sudah di BKN-nya ada dan tidak daftar, repot itu. BKN ada, daftar, insya Allah kita akan berjuangkan untuk tuntas. Nah, jadi begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Tidak sempurna memang, kita udah berjuang, kalau kemarin sampai 1:30, berjuang lagi, ini pun belum selesai, masih ada RPP, masih kita perhatiin lagi, karena di beberapa RPP itu pemerintah seperti tidak sepenuhnya mengakomodasi keinginan kita di DPR. Tapi ketidaksempurnaan itu karena memang kondisi pemerintah pusat dan daerah yang tidak sedang kuat. Tapi kita akan tetap, pokoknya bahasa kami, walaupun tidak sempurna, semua naik gerbang dulu aja. Naik gerbong dulu. Keretanya udah mau jalan nih. Yang 1,7 masuk dulu ke gerbong gitu loh. Bahwa ada yang dapat kursi, ada yang nggak dapat kursi, ada yang desek-desekan, ada yang nyaman, nomor 2 dulu masuk. Karena kalau udah gerbongnya jalan, kita udah ditutup pintunya, kita nggak masuk, susah ngaturnya di dalam. Tapi kalau udah masuk, nah nanti kami akan panggil lagi, gimana diselesaikan urusan yang di dalam, biar bisa teman-teman mendapatkan hak-haknya. Ya lagi, ini tidak sempurna, karena yang diurus kayak misalnya gini tadi, kita di DPR pusat sama teman-teman nih dari honorer sudah tahu, Pan RB sudah tahu, BKN, tapi Pemda belum tahu atau belum mau tahu, itu hal lain. Makanya tadi surat tadi dibuat, nanti teman-teman jadi pegangan ke BKD untuk mendesak agar proses di pusat seperti ini gitu. Jadi jangan nunggu, tapi sekali lagi bagus sekali Bu Karyawati tadi, jangan marah-marah ya, pokoknya sinergi aja kekeluargaan. Kalau ada yang responnya bagus, puji. Kalau kurang bagus, kita doakan. Nah, nanti kami dari pusat akan kontak Pan RB. Ini yang daerah sini ini kayaknya perlu dapat perhatian nih. Tolong diingatkan. Begitu. Yeah. Saya sudah ditunggu di bawah. Mohon izin buat semua teman-teman. Tetap lapang dada, tapi jangan kendor. Tanggal 26 disiapkan seluruh persoalan. Jadi kalau ada masalah, usahakan jangan masalah teknis, karena kitanya selesai. Jadi kalau ada urusan BKD, urusan Menkyu, itu bukan urusan teman-teman, laporkan ke kami. Tapi kalau ternyata nggak daftar karena nggak siap, nah susah membelanya gitu. Nah, Nur tadi sudah memberikan beberapa pekerjaan, apa saja yang bisa dikerjakan dengan forum honorer kita ini. Sekali lagi terima kasih buat semua yang berjuang, semoga dimudahkan, yang jadi panitia ini dibalas dengan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di Desember 2024 semua honorer ini sudah ada kepastian untuk menjadi tenaga P3K dengan mendapat NIP semuanya. Begitu. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan tambahan, belum selesai, tapi kita kawal bersama. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang lebih.